Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جمع subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kasbus Syubhat. Dan insyaallah untuk pagi hari ini kita lanjutkan perkataan al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi, halaman 47. Wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala min hikmatihi lam yab'ats nabiyan bihadha at-tauhid illa jalahu a'da'an kama qala ta'ala wa kadzalika jalna likulli nabiyyin aduwwa sayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun dengan ajaran tauhid ini, kecuali Allah jadikan bagi ajaran tauhid ini musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang menentang tauhid, dari orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, sayatinil insi wal jinni, dari kalangan setan-setan, baik setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin. Ya, kalau setan dari kalangan jin hanya bisa membisikkan, memberikan taswis, was-was. Tapi yang paling bahaya setan dari kalangan manusia, memberikan penawaran, ya, kasih uang, kasih jabatan, kasih wanita, ini bahaya, ya. Setan dari kalangan manusia jauh lebih berbahaya, melebihi setan dari kalangan jin. Kan mereka bisa apa? Mereka hanya memberikan was-was, ya, memberikan taswis, menakut-nakuti, itu saja, nggak bisa apapun. Tapi kalau setan dari kalangan manusia, ya, bisa ngomong, ngajak ngobrol, ngajak ngopi, kemudian disesatkan. Ya, berapa banyak orang yang diajak ngobrol-ngobrol, ya, diajak ngopi-ngopi, ya, di lesen, yang awalnya lurus, kemudian akidahnya menyimpang, ya, karena banyak berbeda dengan orang-orang yang penuh dengan syubhat. Demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, setan-setan dari kalangan jin ataupun manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian kepada sebagian yang lain saling membisikkan, ya, saling mewahyukan dengan perkataan-perkataan yang menipu dan bohong. Nabal muallif rahimahullah fi hadhil jumlah ala faidatin azimatin haitsu bayyana anna min hikmatillahi azza wa jal annahu lam yab'ats nabiyyan illa jalahu a'da'an minal insi wal jinni. Al-Mu'allif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi dalam perkataan beliau memberikan faidah yang sangat luar biasa, bahwasanya beliau menjelaskan termasuk hikmah Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi ataupun rasul pun kecuali pasti Allah jadikan bagi mereka musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir, dari setan-setan, baik jin ataupun manusia. Wadhalika anna wujudul adwi yamhasul haqqa wa yubayyinuhu.
Karena dengan adanya musuh ini akan memperjelas kebenaran itu, ya. Jadi emas itu enggak moro-moro jadi emas, masih bercampur dengan logam yang lain, dibakar, ya, sehingga logam yang lain rontok, tinggal emasnya. Kebenaran juga gitu, ya. Kebenaran akan diuji dengan musuh-musuh yang menentang kebenaran itu, ya. Tauhid akan diuji dengan musuh-musuh yang menentang tauhid. Dakwah di tauhid dikatakan dakwah radikal, ya, teroris dan macam-macam, ya. Jangan belajar ke Saudi, jangan belajar ke Madinah, ke Mekah. Di sana sarangnya teroris katanya, sarangnya radikal, atau bahkan yang lebih marak, sarangnya orang-orang Wahabi, Salafi. Madinah, Mekah itu dijaga oleh Allah, ya. Gak mungkin orang yang apa itu menjadi penguasa di dua tanah haram, ya, itu orang-orang yang musyrik, nggak mungkin, ya. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, Islam ini akan seperti ular, dia akan keluar dari sarangnya. Jadi Islam dari Madinah keluar dari sarangnya, ya, terus merambah luas sampai Singapura, sampai Indonesia, sampai Thailand, macam-macam, semua masuk Islam. Tapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, ular ini akan kembali ke sarangnya. Artinya Islam itu hanya ada di Madinah sana saja, ya. Jikalau semua sudah musyrik, di sana masih belum syirik, ya. Jadi kalau dikatakan jangan belajar ke Mekah, ke Madinah, ya, ini orang-orang sesat kalau yang ngomong semacam itu, pasti, ya. Itulah Allah jadikan musuh-musuh tauhid dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin ataupun manusia, menakut-nakuti, memberikan fitnah. Karena kalau debat langsung enggak mungkin mampu, ya, kalah ilmu sudah, ya, kesyirikannya akan jelas, kebid'ahnya akan semakin jelas. Maka caranya membuat fitnah, ya, difitnah ini dan itu, ya, radikal, ajaran radikal ataupun teroris atau macam-macam. Padahal orang-orang haji ya aman-aman saja itu, tanya jamaah haji itu, ya, mereka yang haji yang umroh ke Mekah itu, apa ada mereka yang disembelih itu, apa ada mereka yang digepui, kan gak ada itu. Mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit, mereka yang kelaparan dikasih makan, kan gitu. Bahkan gak nunggu lapar, ya, mereka orang-orang, ya, tanah dua haram ini akan bersemangat untuk membantu kaum muslimin, ya, berkenan dengan konsumsinya, makannya, minumnya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau mereka infak sedekah pakai trailer itu. Ya, antum tahu trailer ya. Truk yang bawa itu loh. Jadi infak sedekah enggak pakai becak, pakai trailer. Ya. Luar biasa. Kan enggak ada kisahnya orang-orang yang haji, yang umroh dianiaya di sana. Padahal isunya jangan belajar ke sana. Kalau ke sana nanti, ya, sarangnya Wahabi, Salafi, ya, teroris, radikal dan macam-macam. Padahal di sana dihormati, ya, dimuliakan. Ya kan? Mana ada orang kan? Bahkan sekolah di sana digaji itu. Walaupun orang Lumajang bukan orang Arab Saudi, kalau sekolah di sana digaji. Ya, gajinya tinggi. Bukan kecil, ya. Untuk program LSE itu 4 juta setengah atau lebih. Ya, untuk program magister itu 6 juta atau lebih digaji itu. Makanya kuliah di sana kaya-kaya. Ya, kuliah nikah berani. Mengapa? Ada gaji bulanan rutin sudah. Ya. Ya, kalau kita kan enggak ada itu. Sekolah harus bayar. Nanti habis sekolah, habis kuliah mahal-mahal, cari pekerjaan sulit lagi. Ya. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi itu isu-isu yang menyesatkan, dan itulah musuh-musuh tauhid. Dan benar, setiap ajaran tauhid, pengikut para nabi yang memurnikan tauhid, mereka pasti ada musuh-musuhnya. Dan musuh itu untuk yamhaqul haq, untuk memperjelas hak itu sendiri. Wa yubayyinu fa innahu kullama wadal mu'arid qawiyatul hujjatul ahar. Maka ketika ada yang menentang, akan semakin kokoh, semakin kuat dakwah sunnah itu. Ya, dakwah tauhid itu. Ya.
Jadi apa itu ustadz-ustadz yang mungkin ya dicela, dicemooh, dan mereka sabar malah semakin tenar. Ya, Ustadz Khalid Basalamah misalnya, dikejar-kejar dengan berbagai macam fitnah malah semakin tenar, semakin merambah. Jadi dakwah sunnah dihalangi semakin kuat, ya, semakin terkenal di mana, nggak perlu promosi sudah, dipromosikan sendiri oleh musuh-musuh sunnah. Jadi dakwah sunnah, dakwah tauhid itu ketika dimusuhi semakin kuat, ya, dan itu sunnatullah. Wa hadha alladhi jalla Allahu ta'ala li anbiya jalla aidan li atba'ihim fa kullu atba'il anbiya yakhsuluhum mislu ma yakhsulu lil anbiya. Ya, inilah merupakan sunnatullah bahwa setiap para nabi, para rasul yang mendakwahkan tauhid akan ada orang-orang yang menentangnya, akan ada orang-orang yang memusuhinya. Maka pengikut para nabi dan rasul yang mendakwahkan tauhid justru juga ada penentang-penentangnya. Allah telah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, demikian itulah. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin ataupun manusia. Yang sebagian yang lain kepada sebagiannya saling mewahyukan, ya, ucapan-ucapan yang menipu. Ya tadi, ya, dakwah sunnah katanya radikal dan macam-macam. Ya. Allah juga telah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal muslimin. Demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai zat yang memberikan petunjuk, satu. Yang kedua, wa nasira, sebagai zat yang memberikan pertolongan. Fa inna haula'il muslimin ya'taduna 'alal rusul wasfaihim wa 'ala ma ja'u bihi bi amrayn. Maka musuh-musuh dakwah tauhid, dakwahnya para rasul dan pengikut para rasul, ya, pasti ada musuh-musuhnya. Tetapi Allah menolong dengan dua hal. Yang pertama, ya, dengan hadian Allah berikan petunjuk. Dan nasiran Allah tolong dengan pertolongannya. Mengapa? Karena musuh-musuh tauhid, pertama, mereka akan datang membawa taskik, keraguan-keraguan, ya, supaya orang-orang yang mau mengenal sunnah, mau mengenal tauhid itu ragu-ragu. Ya, mereka mengatakan dakwah sunnah itu ternyata syirik, ternyata, ya, membagi Allah dalam tiga hal, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi sama seperti Nasrani. Ini setan ini yang ngomong gitu. Ya. Ada seorang dai yang untuk meragukan kepada orang awam supaya orang awam terkena talbis, kerancuan dari dakwahnya ataupun dari ucapannya. Dia mengatakan ternyata dakwah sunnah itu dakwah syirik seperti orang-orang Nasrani. Nasrani membagi, ya, Allah Bapa, Allah Emak, Allah Anak. Orang sunnah juga gitu ternyata, membagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka tentunya orang yang belajar sunnah harus paham, ya, itu bukan membagi Allah, itu adalah hak-haknya Allah. Kalau orang Nasrani memang musyrik, mengapa? Karena menjadikan Allah dalam tiga unsur, Allah Bapa, Emak ataupun Anak. Tapi sunnah menjelaskan secara rinci, ya, apa itu hak-hak Allah. Ya, hak Allah adalah rububiyahnya. Yakin seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki. Ya, ini hak Allah tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena kalau enggak dijelaskan orang muslim enggak paham itu. Ya. Orang-orang yang sesat enggak paham itu. Allah punya hak rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Padahal itu telah dibaca tiap hari dalam surat Al-Fatihah itu, ya. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa itu? Tauhid apa itu? Asma wa sifat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tahu apa itu? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid. Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Tauhid. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid. Uluhiyah. Dalam Al-Fatihah dijelaskan rinci oleh Allah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Cuman orang goblok enggak ngerti tentang itu. Orang jahil enggak ngerti tentang itu, maka dirincikan supaya paham. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a." Mereka paham. "Qul la ilaha illallah." Mereka paham. Makanya Abu Thalib enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Mengapa? Karena Abu Thalib faham, setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yagus dan seluruhnya sampai 360 itu. Kadang-kadang kan ada la ilaha illallah, jimat pancet, sikap juga pancet, sesaji juga pancet, sandingan pancet, ya tumbal pancet. Kenyai Roro Kidul pancet. Mengapa? Gak faham dia kalimat la ilaha illallah. Maka difahamkan. Ya. Oh kalau itu bid'ah Ustaz. Ya. Nabi kan gak pernah mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu istiqra. Para ulama kita ya memahami nas kemudian dijelaskan kepada umat. Seperti ya rukun-rukun sholat, mana Nabi pernah bersabda rukun-rukun sholat, satu, dua, tiga, gak pernah ada itu. Ya, rukun-rukun wudhu, syarat-syarat sholat, Nabi gak pernah bersabda syarat-syarat sholat, satu, dua, gak pernah itu. Itulah fungsinya para ulama, mereka istiqra dan memang layak memahami nas kemudian dijelaskan kepada umat, karena umat semakin awam. Sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu dalam 7 bacaan. Ya, ada wadduha, ada wadduhi, ya kan? Tapi untuk sekarang ini, mengapa hanya satu? Ya. Bacaan hafaz yang lebih kita kenal dengan Al-Qur'an Utsmani. Mengapa? Di zaman Utsman sudah mulai terjadi perselisihan. Kamu salah ngomong waduhe, mestinya waduha, kata yang waduhe. Ya kamu yang salah, mestinya waduhe, bukan waduha. Mengapa? Ilmunya sudah pas-pasan itu. Maka oleh Utsman dikumpulkan dalam satu bacaan. Supaya enggak terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya, ini kebijakan Utsman. Adapun orang-orang yang punya ilmu lebih, ulama-ulama, dia bisa baca Al-Quran dalam 7 bacaan, ya qiraatus sabah, ya bacaan yang 7. Adapun kita orang awam nggak bisa itu, ya maka dikumpulkan dalam satu bacaan, yakni bacaan hafaz. Bahkan ketika Utsman ibni Affan beliau haji, ya ketika di padang Arafah, beliau tidak menjamak antara dzuhur dan asar. Padahal dan juga tidak meng, ya ini beliau juga tidak mengkosor, ya beliau tidak mengkosor, saya ulangi, beliau tidak mengkosor sholat dzuhur dan asar. Padahal Nabi, ya Abu Bakar, Umar, ketika di Arafah, wukuf di padang Arafah, mereka mengkosor dan menjamak antara sholat dzuhur dan asar. Jadi dzuhur 2 rakaat, kemudian langsung asar 2 rakaat. Maka ditanyakan kepada sahabat Utsman bin Affan, apa yang anda lakukan wahai Utsman? Engkau menyelisih Nabi, menyelisih Abu Bakar, menyelisih Umar. Apa alasannya? Aku lakukan itu karena aku lihat banyak orang yang baru masuk Islam dari berbagai negeri. Aku khawatir mereka salah faham, berarti zuhur itu hanya 2. Karena begitu selesai haji kan mereka langsung pulang ke negeri mereka masing-masing. Iya, kalau sekarang ada HP, ada macam-macam itu. Ya, ada kajian di mana-mana. Kalau zaman dahulu mereka selesai haji langsung pulang. Maka ketika pulang ke negerinya, mereka enggak akan sholat dzuhur kecuali 2 rakaat. Mereka enggak akan sholat asar kecuali hanya 2 rakaat. Ya.
Karena banyak yang baru masuk Islam langsung haji sudah. Ya kalau sekarang ada kuotanya, ya harus nunggu 30 tahun. Kalau zaman dulu yang penting siap berangkat sudah. Ya. Bahkan kebiasaan orang-orang zaman itu berangkat ya tanpa bawa bekal. Nanti untuk makan, minum dia ngemis. Ya, ngemis di jalan-jalan itu. Ya, untuk makannya, untuk minumnya ngemis. Ya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Cuma tetap berbekal yang lain supaya enggak minta-minta ya ketika waktu haji. Ini ya asbabun nuzulnya ketika datang dari orang-orang zaman ya untuk haji, cuma mereka enggak punya apapun sudah ya. Yang dia punya hanya pakaian yang melekat ya dan iman. Ya, sehingga untuk makan minumnya tiap hari dia harus minta-minta. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Jadi mereka orang-orang musuh-musuh tauhid akan datang dengan dua hal, tasyik, meragu-ragukan, membuat talbis. Makanya para ulama kita ya, salah satu ulama kita termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membuat kitab Talbis Iblis. Ya, karena iblis itu kalau ngerayu enggak langsung ya, digiring sedikit-sedikit. Ya. Jadi enggak langsung spontan demikian enggak, digiring sedikit-sedikit. Ya. Oh, ternyata benar kalau Allah kalau ya istiwa di atas arsy gimana? Ya. Padahal manusia kan banyak. Kalau enggak di sekitarnya, lah ini talbis iblis itu. Ya. Maka bahaya belajar kepada orang ahli bid'ah itu bahaya. Ya, hukumnya haram. Kalau kita tidak ya tidak bisa memilah-milahnya. Untuk kita orang awam belajar dari orang ahli bid'ah hukumnya haram. Ya, kata salaf kita, dinuka damuka walahmuka fangduru min aina ta'khudunak. Ya, agamamu itu darah dan dagingmu. Agamamu itu yang menyelamatkan darah dan dagingmu di dunia bahkan nanti di yaumil kiamah. Fangduru min aina ta'khudunak. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau kita belajar pada orang yang ya pintar buat sikap, ya lama-lama kita juga pintar buat sikap. Padahal itu bertentangan dengan tauhid. Ya, berapa banyak orang yang awalnya lurus ngaji, ya dekat-dekat dengan orang yang ahli bid'ah menjadi bid'ah, bahkan semakin parah, ya melebihi gurunya. Ya, makanya ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, semakin parah. Yang kedua, musuh-musuhnya mereka akan mendatangkan al-udwan, permusuhan. Dimusuhi, mau kajian digagalkan. Ya. Wong kajian-kajian sunnah yang dibahas qala Allah wa qala Rasul digagalkan. Gereja malah dijaga. Dan ini kan parah itu. Ya, akidahnya di mana? Ya. Jadi kajian sunnah mestinya didengarkan dulu. Ini salah atau benar, ya sudah ketakutan dulu sudah. Padahal hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala ulama kan itu saja, bukan akalnya saja, bukan akal yang ngomong, ya hanya berdasarkan firman Allah, sabda Nabi dengan pemahaman yang lurus para salaf kita dan bagaimana penjelasan para ulama kan hanya itu saja, nggak pernah diajak untuk partai, nggak pernah diajak untuk aliran tertentu kan nggak pernah itu. Tapi sudah ketakutan musuh-musuh tauhid itu, ya. Begitu kumpul mau ngaji bubarkan sudah, ya. Tapi kalau ada dangdutan, ya, layar tancap atau macam-macam dijaga. Masya Allah, inilah, ya, inilah orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Adapun keraguan-keraguan, Allah telah berfirman memberikan pertolongan bagi kita orang-orang yang muwahhid. Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyah, dan cukuplah Rabbmu sebagai zat yang memberikan petunjuk. Jadi ketika kita istiqomah dalam tauhid, ya, dalam taklim, ya, maka cukup bagi Allah yang memberikan petunjuk. Hilang itu tasykik itu, keraguan-keraguan enggak akan masuk. Ya. Adapun permusuhan, maka Allah juga telah berfirman, ya, bahwasanya Allah telah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan
wa nasira. Allah yang akan menolong. Semakin dihalang-halangi dakwah sunnah itu, semakin kuat. Ya. Jadi jangan heran. Kalau dakwah tauhid, dakwah sunnah itu dihalang-halangi, jangan heran itu. Ya. Baru kecil muntup-muntup, baru kecil dakwah sunnah muntup-muntup kecil sudah wah mau yang mengisukan macam-macam luar biasa sudah. Dan itu ya sering kita alami. Bahkan ketika ana berdakwah di Kediri, ya. Masjid yang kita bangun, ya, bagi kita sampaikan dakwah sunnah banyak meluber, bahkan sampai ya sampai kebun tebu itu dibabati karena enggak kamu zamannya. Jadi belakang masjid itu depan masjid itu ada kebun tebu, ya, dibabati dan ikhlas mereka dibabati itu, ya, supaya jamaahnya bisa ikut dengarkan kajian. Ya. Maka orang-orang yang enggak senang dengan dakwah sunnah, kandang ayam dibuat langgar itu. Ya, kandang ayam dibuat langgar, begitu kita innalhamdulillah langsung ada siaran lagu tahun 2000. Ya. Nyanyian itu. Samron kalau katakan, ya. Jadi begitu kita mulai assalamualaikum, samron juga langsung bunyi. Kita selesai baca kafarat majelis, samronnya juga mati. Jadi terang-terangan itu, ya. Dulu ketika tahun 97, ya, ketika ana dakwah di Kediri, terus terang itu, ya. Jadi kalau kita mulai assalamualaikum, langsung nyanyian langsung muni itu, pas di depan masjid kita, ya. Supaya apa? Supaya jamaahnya nggak begitu dengar tentang dakwah sunnah. Tapi ternyata semakin melebar, semakin luas, semakin banyak, ya. Karena kita berdakwah dengan akhlak. Ya, berdakwah dengan akhlak yang baik, tegur sapa yang baik, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif, berkata al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, wa qad yakunu li ada'i tauhid ulumun kasiratun wa kutubun wa hujajun kama qala Allah taala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Dan kadang-kadang musuh-musuh tauhid itu mereka juga punya ilmu yang sangat banyak, ya, tentang masalah nahwu pinter, sorof pinter, balaghah pinter, macam-macam pinter, ya, usul fikih juga pinter, mustalah hadis juga pinter. Kadang-kadang musuh-musuh tauhid itu juga punya ilmu yang banyak, wa kutubun, dan juga punya kitab-kitab yang sangat banyak, ya. Ada kitab Dalailul Khairat, ya. Ada macam-macam kitab, banyak juga itu kitabnya. Wa hujajun, dan mereka juga punya, ya, hujah-hujah, dalil-dalil, tetapi tidak pada tempatnya, ya. Dalil-dalil yang dipaksa-kepaksakan ataupun diseleweng-selewengkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, maka ketika datang rasul-rasul Allah kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, farihu bima indahum minal ilmi, mereka lebih bangga, ya, mereka lebih bangga dengan ilmu yang mereka miliki, ya. Jadi ketika rasul mengajarkan ilmu tauhid kepada mereka, mereka lebih bangga dengan ilmu yang mereka miliki, ya. Ketika dijelaskan seluruh hari itu baik, oh, kita punya weton, punya ilmu weton itu, ya. Bahwasanya ketika seorang suami dan istri tidak menikah, dihitung dulu wetonnya, tanggal lahirnya, ya, sama tanggal lahirnya berapa, sekian-sekian, oh, enggak cocok ini, ya, istrinya, ya, ini 27, ini 29, enggak cocok. Lebih bangga dengan ilmu itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nuhlikuna illa dahru." Ya, mereka orang-orang musyrik mengatakan, "Kami enggak binasa, kami enggak apes kecuali dengan sebab hari ini dan hari ini." Itu dicela oleh Allah. Keyakinan orang musyrik, kalau hari ini kami apes. Kalau hari Selasa kok kerja, ngutangi orang, enggak akan mungkin nyahur itu. Ya. Kalau hari Sabtu kok masih mijet, masih nebang pring, nanti apes nanti. Ya. Keyakinan itu telah dicela oleh Allah. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Orang-orang musyrik mengatakan, kami enggak binasa, kami enggak apes
kecuali ya dengan sebab kami safar hari ini ataupun mulai pekerjaan dengan hari ini. Ya, kadang-kadang dihitung kan. Ya. Saya mau buka toko. Datang dulu kepada orang yang dianggap alim, padahal orang jahil ini. Ya. Kamu kalau buka toko dihitung dulu ini tidak. Harus hari Jumat pas jam 12. Loh kan waktunya Jumatan itu. Jadi masya Allah kadang-kadang semacam itu. Nikah sudah pada senengnya itu loh, dihitung harinya enggak cocok. Ya. Dan ini pernah terjadi. Ya. Rumahnya tingkat dibobol dari belakang itu. Ya, saya tanya, "Loh kok dibobol, ada apa?" "Nganu Pak Ustaz, katanya ya fulan-fulan ini harinya enggak cocok, Ustaz." Ya, terkena naga sosro. Ya, terkena naga sosro. Terus cara keluarnya harus bobol dari belakang. Jadi mantannya nanti lewatnya harus belakang, Ustaz, enggak boleh dari depan. Masya Allah. Oh, mas sampean tingkat semacam ini dibobol dari belakang. Iya. Supaya selamat. Lah itulah keyakinan-keyakinan yang masya Allah sirkiyah, ya. Dan mereka juga punya kitab itu. Ya, keyakinan semacam punya kitab. Ada kitab nama Batal Jemur Ada Makno. Ya, ya kitab-kitab semacam itu. Ya, kitab Primbon, Mujarobat. Ya, kitabnya banyak. Jadi orang musyrik, ahlul bidah juga punya kitab. Ya, punya ilmu mereka. Maka kewajiban kita membantahnya. Ya, membantahnya dengan firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ahli sunnah dakwah tauhid juga harus punya ilmu. Ya. Antum tahu jimat sikap enggak boleh. Tapi enggak bisa jelaskan. Pokoknya jimat sikap enggak boleh. Apa dalilnya? Pokoknya. Ya enggak akan diterima. Ya. Enggak bisa pokoknya, enggak bisa itu. Ya. Mengapa jimat sikap enggak boleh? Ini dalilnya kita gitu. Ya. Ini dalilnya dari firman Allah, ini sabda Nabi, kan gitu. Orang mantep yakin. Tapi pokoknya enggak boleh, ya enggak bisa. Tahlilan enggak boleh. Apa dalilnya? Ya pokoknya enggak boleh, enggak bisa disebutkan dalilnya. Ya. Ini para sahabat mengatakan kunna ya na'udzu 'anil istima' wa su'ati ta'am minan niyahah. Ya. Kami para sahabat menganggap ya meyakini kumpul-kumpul di rumah orang mati makan-makan di situ minan niyahah termasuk meratapi mayit. Ini termasuk dalilnya dan masih banyak lagi. Jadi jangan ngomong pokoknya enggak akan mempan itu. Ya, harus sampaikan ilmu. Ya, ini mengapa enggak boleh? Ini dalilnya. Ini mengapa enggak boleh? Ini dalilnya. Ya. Justru kami yang nuntut kepada Anda, mana dalil antum tahlilan itu? Ya. Sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, sebutkan dari hadis Nabi. Nabi sudah pernah wafat, Nabi telah wafat, Abu Bakar wafat, Umar Utsman wafat. Mana ada yang mereka ditahlili? Sebutkan satu hadis saja. Ya. Termasuk imam-imam kita sudah wafat, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mana ada sahabat-sahabat Syafi'i mentahlili Imam Syafi'i? Sebutkan satu saja. Kan gitu, dibalik maksudnya, ya. Jadi ahli sunnah itu harus lebih pintar melebihi mereka ahli bid'ah. Mengapa? Karena mereka juga punya ilmu. Saya pernah dengar di radio, ya. Bahwasannya tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Kullun ini artinya bukan semuanya tapi sebagian, bahkan sebagian kecil. Kata dai ini, ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, kalau kita enggak paham dalilnya, kita akan termakan itu, ya. Allah telah berfirman, tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan semuanya dengan perintah Allah. Buktinya Lumajang masih ada, Probolinggo, Pasuruan masih ada, bintang-bintang banyak, ya, rembulan utuh, matahari juga utuh. Padahal Allah telah berfirman, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak paham, iya ya, berarti kulan berarti bukan semuanya, sebagian kecil. Buktinya Lumajang utuh, Probolinggo utuh, Pasuruan utuh. Dunia juga masih utuh itu. Padahal Allah telah berfirman, angin itu menghancurkan semuanya. Maka kita jawab, ahli sunnah harus lebih pintar. Ya. Kita jawab, Allah telah berfirman, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiyah, dengan perintah Allah.
yang diperintahkan hancur ya hancur, enggak mungkin angin itu khianat ataupun maksiat. Ya. Adanya Lumajang masih utuh, Probolinggo utuh, Pasuruan utuh karena enggak diperintahkan untuk dihancurkan. Itu harus gitu. Ya. Karena kadang-kadang pakai dalil Al-Qur'an ataupun sunah Nabi, ya. Cuma kita yang enggak paham manduk-manduk. Makanya hukumnya haram belajar pada ahli bid'ah itu. Mengapa? Kita akan terkena taskik, kerancuan, talblis, ya, talblis yang dirancukan, ya. Maka kemudian lama kelamaan ika akan tergeser, tergerus sehingga ikut kepada ahli bid'ah, ya. Jadi, ya ini ana ada ar-rusul alladzina yujadilunahum wa yukadzibunahum qad yakunu indam ulumun kasiratun wa kutubun wa subuhatun yusammunaha hujajan yalbasuna biha ala nas falbasuna alhaqa bil batil. Kadang-kadang musuh-musuh rasul, musuh-musuh tauhid, mereka orang-orang yang mendebat para rasul, mendustakan mereka, kadang-kadang mereka juga ilmu yang sangat banyak, punya ilmu yang sangat banyak. Mereka juga punya kitab-kitab yang sangat banyak. Mereka memiliki subhat-subhat yang sangat banyak yang disebut dengan hujjah kata mereka. Yang mencampur antara yang hak dengan yang batil. Contoh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Maka orang-orang yang akidahnya sesat mengatakan, kalau istawa ini kita terjemahkan secara literal bersemayam, ini enggak bisa masuk akal. Ya. Masa Allah istawa di sana? Berarti Allah butuh makhluk. Jangan-jangan nanti arsy-Nya diambil, Allah jatuh nanti. Kan gitu. Talbis iblis itu, ya. Allah itu enggak mungkin butuh makhluk. Mana mungkin Allah istiwa di atas arsy-Nya? Kalau Allah istiwa di atas arsy-Nya, bahkan dipikul dengan malaikat-malaikatnya arsy itu, berarti Allah butuh malaikat, Allah juga butuh arsy. Allah nempel di arsy. Kalau arsy-Nya diambil, Allah jatuh nanti. Diakal-akalkan. Makanya istawa itu diartikan istaula, menguasai, ya. Kadang-kadang kayak seolah-olah masuk akal. Oh iya ya, kalau kan benar ya. Ya. Padahal enggak semua yang di atas itu mesti butuh pada yang bawah. Ya. Langit itu kan di atas bumi itu. Ya kan? Langit itu di atas bumi. Langit enggak butuh pada bumi. Ya kan? Bumi sendiri langit sendiri. Mana ada langit butuh bumi? Ya. Padahal langit itu di atas bumi. Ya. Faham maksud saya ini? Makhluk dengan makhluk itu kadang-kadang walaupun di atas juga butuh kok. Enggak butuh pada yang lain, apalagi makhluk dengan khalik. Ya. Malah enggak perlu lagi, enggak butuh lagi. Bumi dan langit itu, ya, langit di atas bumi. Tapi langit enggak butuh sama sekali dengan bumi, padahal di atas bumi. Ini makhluk dengan makhluk. Bagaimana makhluk dengan khalik, ya. Jadi talbis yang semacam itu berbahaya. Makanya istawa diartikan istaula, ya, yang awalnya bersemayam diartikan dengan menguasai. Inilah talbis iblis itu, ya. Jamaah rahimakallah, waktu sudah habis insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wasan ilmu bagi kita semuanya. Maka ahli sunnah sungguh-sungguh belajar, ya. Orang-orang yang apa itu mengikuti dakwah sunnah harus giat belajar. Belajar dan belajar, karena musuhnya sangat banyak, ya, musuhnya sangat banyak. Dia harus berilmu, ya, jangan istilah pokoknya nggak boleh pokoknya itu, ya, karena orang nggak akan bisa masuk, orang nggak akan bisa ikut kalau dikatakan pokoknya nggak boleh, ini nggak boleh. Emang dalilnya pokoknya nggak boleh, nggak bisa. Harus dengan ilmu yang sumbernya di Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis, subhanhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.